Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam barakah, salam hari. Hari ini hari Khamis ke hari Rabu eh? Lupa pula aku. Okey, tak apa. Tu letak IP dulu, tak penting. Yang penting adalah kita nak bincang pasal taktik sekarang. Bila kita bincang pasal taktik sini kan, dia macam... Oh, sebelum itu aku nak ucapkan terima kasih pada siapa-siapa yang telah view, subscribe, like dan share, dan lebih lagi pada yang memberi komen dalam video aku lah. Ha, aku berterima kasih banyak-banyak kepada korang. Aku doakan korang murah rezeki sebab tolong aku. Okay? Okay, berbalik pada topik kita pada hari ini adalah taktik. Taktik adalah seperti satu benda yang kita pakai bila kita nak pergi perang. So, bila korang masuk padang tu, kira bahawa korang nak perang lah dengan opponent korang. Jadi bila perang ni, bagi aku perkara pertama adalah pertahanan yang lagi penting pada serangan. Ha. Sebab selagi kau tak terbolos, selagi tu kau ada chance untuk menang. Sebab kau hanya perlu skor 1 gol je untuk menang. Jadi kalau kau bolos 5, kau skor 1, kau tetap kalah. Ha. Lainlah kalau kau boleh skor 10, opponent kau boleh bolos 5 je, tu tak extra untuk korang lah. Tapi asal aku, majority player yang main ni adalah yang selalunya ada problem nak attack. Ha. So, benda lagi senang bagi aku adalah lebih pada defend. So, jom kita masuk. Aku pakai team FBT aku untuk explain taktik aku eh. Okay, geng. Okay, ni adalah team aku. Rating dia 83, chemistry 100. Aku akan explain setiap-setiap position. Kenapa aku letak Mamat ni kat sini, kenapa aku pakai position ni, kenapa nanti semua tu aku akan explain semua. Sebab apa yang aku buat ni semua ada bersebab. Aku tak buat sia-sia. Okay, ini first kita pergi bagian keeper lah. Keeper kita kena nak ada yang kental lah. Benda biasa ni, keeper basic tak payah cerita banyak sangat. Nak ada yang kental, yang ada reflex bagus, yang positioning bagus. Okay, for CB, kau tengok CB aku dua orang, dua-dua pace dia 70 ke atas. 70 ke atas. Kenapa? Sebab bagai balance lah. Sebenarnya tak perlu. Sebenarnya kalau dia pace macam PK 59 pun steady juga dia defend. Sebab CB ni dia tak perlu pace sangat, sebab dia jaga dalam kotak penalty. Kotak penalty tak ada banyak ruang buat apa nak sprint. Nanti korang cakap akan, korang akan fikir eh, tapi striker pula akan lari laju masuk dalam kalau get in behind. Nak buat macam mana? Seperti aku cakap dalam video tutorial aku defending tu, kau guna CM, jangan guna CB untuk defend. Sebab tu CB korang akan selalu kena get in behind. Sebab korang control CB. Sebab tu korang control CM. Okay. So, dengar cakap aku, pendapat aku, korang nak terima, alhamdulillah. Korang tak nak terima, tak apa. Itu pendapat korang juga. Aku hormat tu. No disrespect eh. So, CB tak perlu pace tinggi. Kalau korang ada PK ke, korang ada Otai Mendy ke apa ke, good job. Dia orang punya pace tak penting. Okay. So, ni left back, aku letak, aku perlu Marcelo lah. Kenapa dia Marcelo? Kau tengok sini, dia weak foot dia 4, skill move dia 5. Sebab aku tak letak dia stay back. FIFA 20 dia tak boleh letak stay back eh. So sekarang dia, FIFA ni dia ikut trend bola sepak sekarang. So kau tengok sekarang Chelsea, Man City, Liverpool, Manchester United tak lah. So dia orang selalu letak player ni, dia akan support defend. Cakap apa-apa attack. Tak, support attack. Dia akan support attack. So kita kena ada skill move lah. Dengan sikit pace untuk kejar balik wingers opponent. Okay, sama juga kan. Sergi Roberto ada skill move 4. Pace dia 78, not bad.
Takat nak kerja je, dia bukan yang lari tinggi sangat pun. Okey. CM aku letak 70. Cukup untuk roaming tengah-tengah padang. CTM ni pula, yang penting dia, dia kena ada apa? Ada physical. Defensif dia 79 ke apa ke dah cukup bagus lah. 75 pun dah bagus lah. Yang penting dia ada physical. Sebab kita pakai joki untuk defend. So kalau dia langgar opponent tu, dia punya physical kuat, bola lagi senang menang. Okay. Ni pula CM. Tugas CM sebab LCM aku ni, selalu tugas dia untuk tolong attack. So tugas LCM aku ni adalah selalunya untuk bagi passing 1-2 dengan wingers ataupun dengan strikers. Okay. So yang ni aku letak, aku suggest letak free roam lah untuk seorang pada attacking dari korang center midfield. Korang letak dia, korang letak dia apa, attacking, get free roam supaya dia boleh tolong bahagian attacking lah, free roam supaya dia mudah. Aku tak letak dia untuk tolong defense sangat sebab memang tugas dia untuk tolong attack. Yang dua ni aku akan tunjuk nanti instruction apa aku letak untuk yang dua ni. Ni biasalah wingers untuk base kena ada laju. Tengok 91 tu. Tak penting. Penting tu 91 Swiss. Shooting dia biasa-biasa je, 77 not bad. Okay boleh lah dribbling 84 not right. Not bad untuk masuk dalam ke, untuk cari ruang untuk cross ke. Same with Belarabi. Pace lagi laju 92. Satu je. Tapi yang lain start banyak beza eh. Okay. Okay, striker aku pula, aku pakai tanker. Aku ada dua squad eh. Aku pakai tanker. Dua squad aku pakai tanker. Kenapa striker tak perlu speed? Striker aku tak perlu speed sebab dia basically dia lebih kepada link up wingers dengan Cam. Dengan CM2 ni, yang Drexler dengan Saul tu, dia link up dengan striker aku. Striker aku kadang-kadang akan hold up bola untuk bagi ruang apa, Belly, Belarabi, Drexler dengan Saul untuk run behind ke apa ke. Itu tugas dia. Yang penting pada striker adalah shooting. Shooting dia 84, not bad guys. Harga bawah 1000 aku beli. Tak silap. Bawah 1000 eh. Kau tengok kat sini lah. Sini sekali boleh tengok. Okay, dia punya player work rate dia high-high. Oh, satu je satu cycle ni je aku tengok dia defensive dengan attacking dia high-high. Dia punya left foot, left, preferred. Weak foot dia 4. Not bad. Dia boleh shoot mana-mana. Weak foot 4. So dia punya finishing tu bagus lah. So aku recommend korang pakai cycle jenis macam ni lah kalau korang nak ikut style gameplay aku. Kalau korang nak ikut style gameplay aku tapi korang nak guna pace tinggi badan lemah tu, sorry lah, minta maaf. Memang tak jadilah. Okay. So kau tengok play details. Sebab ni aku tak suka, aku tak, bukan tak suka lah. Kalau boleh nak ada pace tu boleh lah, tapi tak tak penting lah bagi aku. Kau tengok attribute dia, bagian pace 75 not bad. Boleh lari, sprint dia 76. Lepas tu shooting 82. Finishing dia 84. Shot power 87. Tapi korang tengok bahagian paling penting eh. Tengok dia bahagian passing tu. Kat bawah tu free kick accuracy dia 80. Dia adalah one of my best free kick takers lah. Okay, physical dia, jumping dia, stamina dia 88. Dia selalu tolong defense juga. So yes, he's a good player. So itu pendapat aku. Kalau korang nak ikut, alhamdulillah. Kalau nak lagi apa, lebih detail explanation macam mana nak guna striker jenis tanker ni, aku panggil tanker lah sebab dia jenis tembak je lah. Dia berat, dia tak speeding. Aku panggil dia tanker. Ini dia tembak je lah. Korang boleh letak dalam komen dekat bawah, nanti aku akan explain lebih lagi. Ataupun aku, kalau korang nak lagi aku cerita pasal cycle jenis macam ni, nanti aku akan buat satu video khas lah untuk jenis video macam ni, cycle macam ni.
Okay. Template, aku copy paste buat second squad. Sama juga. Kau akan tengok dia sama jenis. Sama je. Ha. Template dia sama. Oh, ya. Yeah. CB ni korang kena beli eh. Murah gila. Aku beli dia tak silap 750 eh. Buat for 1600. So, tu awal-awal lah, mahal sikit lah. Sekarang dia 750 dah dapat dah. Pace dia bagus. Defensive dia bagus. Physical dia bagus. Yang penting lagi korang tengok weak foot dia 5. Weak foot dia 5 bro. Skill dia 3. Mana korang cari SKL? Mungkin sejarah Ramos tapi harga mahal gila lah. Oh, mana korang cari defender macam ni? tu aku share dengan korang. Amat ni. Spesifikasi sama semua. Semua tugas sama. Tanker juga Jovic. 54 game, 45 goals, not bad. Assist dia 16, not bad. Ball striker. Aku beli dia 4,600. Tugas sama-sama dengan Volan tadi. Sebagai tanker. Tengok attribute dia. Sekejap. Dia medium-medium. Kurang sikit, malas sikit banding dengan Volan. Tapi still okay. Ya. Yeah. Korang tengok semua. Dia punya apa attributes. Sangat-sangat mengancam untuk sebagai seorang tanker. Stamina dia mungkin kurang sikit. Sebab tu dia malas kot. Tak tahu juga aku. Okay, mari kita pergi pada tactics. Custom tactics. Ini tactics biasa aku nanti. Aku tak set lagi yang ultra defensive, defensive dengan apa semua. Yang attacking, ultra attacking tu aku tak set lagi. Aku akan tunjuk ke korang sekali yang kita set lah pertama-tama. Okay. So, defensive style aku sebenarnya ni dah lari ni. Sebenarnya aku letak press atau position loss. With F, aku letak ni benda sama. Defensive style selalunya aku pakai position. With, aku letak luar sikit. Patutlah aku main lari sekarang. Position aku lari. Okay. Player inbox ni biasa je. Corners memandangkan tak susah nak tanduk sekarang. Aku recommend tak payah letak ramai orang dalam. Kita letak dua je. Macam aku pun setuju dengan korang sekarang. Sekarang susah nak goal header sekarang. Memang susah. So tak payahlah. Pick sama juga letak dua je. Letak dua je. Senang kita passing, kita set up passing. So press atau position loss. Aku rasa sekarang ni kan, benda ni kalau kau ubah mana-mana pun tak ada beza. Kenapa? Sebab sekarang ni dia manual defending. Sedar tak benda tu? Kau letaklah press on heavy touch ke, kau letaklah press after position loss ke, kau letaklah constant pressure ke, dia akan cakap kat sana. Kalau kau letak ni, player kau akan lebih penat. Aku main tak ada pun. Ada orang cakap pasal fitness glitch. Tapi sebenarnya, bagi aku, sebab manual defending. Mari kita try constant pressure. Okay. So, kita letak constant pressure. With, kita letak besar sikit. Kenapa? Sebab kita nak cover winger opponent. Left. Letak tengah badan lah CD. Kalau kau letak bawah sangat, nanti kau nak build up attacking susah. Slow dia cepat. Kalau letak atas sangat, belakang kau kena makan cepat. So kita letak 5 balance. Okay. So formation tadi macam cakap 4-3-3 bracket 2. Instructions. Okay. Bagian wingers aku akan letak comeback defense. Kenapa? Sebab macam aku cakap tadi, Mamat dua ekor ni Mina dengan Rosillion ni, dia akan tolong attack. So kalau dah tolong attack, mesti ada orang cover kan. So yang dua ni kena cover lah. So yang ketiga, yang seterusnya, chance creation. Aku letak stay wide. Kenapa? Kalau kau letak balance with default ataupun cut inside,
dia akan stay dalam. Bila dia stay dalam, defenders opponent pun akan stay dalam. Yang right back dan left back tu, dia akan stay dalam. So, kawasan tu akan crowded untuk korang punya CM untuk attack. Atau untuk untuk CM kau untuk buat gerakan lah. Untuk movement ke, nak get chances ke, apa ke. Dia akan limited. So, kau buka Y, nanti dia punya left back dan right back akan ikut korang punya sayap. So, tengah tu adalah space sikit untuk CM dengan cycle untuk bergerak sikit lah. Tu maksud aku. Faham tak? Sorry. Okay, support runs biasa je. Aku tak letak game behind apa tu, biasa. Crossing runs pun biasa. Tapi ni kalau kau nak boleh letak stay into the box for cross, boleh juga. Ni bagus juga. Tapi mana kau orang cakap dah apa? Dah susah sikit nak handle pun. Tapi kita letak je get back get into the box for cross. Sebab nanti ada bola muntah ke dia boleh shoot, tolong shoot. Eh, terus biasa ni tak ya. Okay. So basically aku punya philosophy of football lah. Start daripada defend. Penting adalah kerana macam aku cakap tadi, aku tak nak bolos. Yang kedua adalah pace is not everything. Belakang tengah tu semua tak perlu pace. Yang ketiga adalah wingers korang dengan left back korang, full back korang, diorang kena bekerja sama. Ada yang tolong attack, ada yang tolong defend. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Tolong subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.